Seorang narapidana di rumah tahanan negara kelas 2 B Krui Pesisir Barat Lampung dikabarkan berhasil melarikan diri pada Jumat 27 September 2024 sekira pukul 06.20 waktu Indonesia Barat. Kepala Rutan Kelas 2 B Krui Pajar Ferdinand saat dikonfirmasi membenarkan informasi tersebut. Adapun identitas napi yang kabur dari Rutan Kelas 2 B Krui itu yakni atas nama Fauzan, warga Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, dengan tindak kejahatan kasus pencurian dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Ia mengimbau kepada masyarakat jika melihat narapidana yang melarikan diri agar dapat menghubungi pihak berwajib atau kepolisian terdekat. Dikatakannya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Pesisir Barat untuk melakukan pencarian dan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan keluarga napi yang melarikan diri tersebut. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, napi bernama Fauzan itu merupakan tahanan pendamping. Ia ditugaskan untuk mematikan lampu di bagian ruangan jaga. Setelah mengambil kunci pos jaga bagian atas, ia kemudian naik dan membuka pintunya. Saat itu petugas pos jaga kebetulan sedang tidak ada di tempat. Melihat petugas pos jaga tidak berada di tempat, ia kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dengan cara meloncat dari tembok dengan ketinggian 6 meter. Dia baru turun, yang tahanan ini mungkin naik kan, lompat ke sana dia itu. Nah, bapak lagi ngopi tadi pagi, kemarin itu. Di situ, eh? Kalau dia lewat itu kayaknya nggak mungkin dia lewat apa itu kawat. Tapi bapak ngeliat dia itu ngincer gini, kakinya ngincer dia. Ya betul, kemarin hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 06.20 telah terjadi pelarian satu orang narapidana dari Rutan Krui atas nama inisial F ya, pasal 363 KUHP pencurian dengan lama pidana 2 tahun 10 bulan ya. Dan terkait hal tersebut kami dari pihak Rutan sudah melaksanakan koordinasi kerjasama dengan Polres Pesisir Barat untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. Untuk pihak keluarga sendiri gimana? Kita udah Untuk pihak keluarga kami juga sudah berkoordinasi. Kebetulan saya sendiri langsung kemarin terjun. Kami menemui ibu kandung dan ayah kandung dari narapidana yang melarikan diri tersebut. Alhamdulillah respon dari pihak keluarga, mereka siap bekerja sama dan membantu kami untuk menyerahkan kembali narapidana yang melarikan diri tersebut apabila narapidana tersebut pulang ke rumah orang tuanya tersebut. Ini menghimbau kepada masyarakat apabila melihat narapidana yang melarikan diri tersebut, kami mohon bantuannya untuk dapat menghubungi pihak berwajib atau kepolisian terdekat untuk bisa ditangkap agar bisa segera dikembalikan ke Rutan Krui, atau bisa menghubungi nomor handphone saya.